Dimulai dengan persembahyangan terlebih dahulu. Para paromat semua persilakan berdiri. Berpujilah Tiang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Guru Yang Agung, dengan hikmat dan sujud kami mohon kehadapan Guru, bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kesenyataan Dharma, bangkitkan kesadaran Tao dalam diri kami, dan limpahkanlah kepada kami semua dalam melaksanakan upacara perkabungan mendiang Tang Hoktia agar berjalan dengan baik, dan semoga Tang Hoktia memperoleh kebahagiaan dan sukacita dengan kami bacakan Yang Keng dan Parita Suci berkat pesanan kasih Guru. Hiduplah semua dalam cinta kasih, teman, tentram, bahagia. Saya persilakan membuka halaman 59. Kita akan membacakan mantra mensucikan dulu. Halaman 59. Ya, jika halamannya sudah ketemu, saya akan awali dengan bel. Oh,
Bacakan parita pembukaan Wandana Trisarana dan Pancasila. Yeah.
silakan duduk kembali. Baik para umat semua, setelah kita membacakan parita pembukaan wandana pusarana, selanjutnya saya silakan membuka halaman 81, kita akan membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Sua, Jota, Samu.
Thank you.
Oh.
Oke, halaman 71. Bye.
Yeah.
Oh.
Oh,
kamar mendiang Tan Hock Leang sebanyak 3 kali. Sorry.
selanjutnya kepada keluarga mendiang, saya persilakan untuk berkumpul melakukan anudana pertimbangan dasar. Kepada keluarga mendiang, tepat waktu saya silakan. Di mana pendeta di sini akan dipimpin oleh Mahapandita Anom area Sentra Pala. Itu pada Romo tepat waktu saya persilakan. Keluarga mendiang Pak Mendiang, hari ini kesempatan pada upacara 7 hari untuk memberikan jasa-jasa yang dilimpahkan kepada beliau, kepada Mendiang Pak Mendiang. Kita pusatkan pikiran kita bahwa kita pernah berbuat jasa-jasa kebajikan. Nah, pada saat ini kita limpahkan kepada saudara-saudara, kepada saudara Anda, Mendiang Tanopiang. Saya bacakan parita dan saudara-saudari menuang perlahan-lahan. Dimulai dengan bel. Tawar wahapura pari puren bisa garang ewa mewa hito hinan petanan kupaka pata ikitang patitang tumhah kipa mewa same jatuh sabe puren pisang kampa candro banyara soyata pani joti rasoyata sabi pio wiwa jatuh sabaroko wina satu mate bawa penyakit, semua bahaya menjadi lenyap. Semoga kita semua berbahagia dan diberkati umur panjang. Kita yang dihormati, yang banyak dihormati akan memperoleh umur panjang, kebahagiaan, dan keselamatan. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Mahapandita Anom area Sentra Pala untuk melakukan pelantikan kita atau sesi. Bangusan kau senggi
terutama saudara-saudaranya, juga bapak mamanya. Dan saya mohon perkenan kepada mendiang Pandokya, pada saat ini saya ingin memberikan pesan-pesan kepada saudara-saudara Anda. Pertama-tama saya ucapkan terimalah salam dalam Dharma Pandokya. Saudara-saudari, sesungguhnya kita hidup ini sebetulnya tidak pasti. Yang pasti kita lahir, besar, dewasa, tua, sakit, dan mati. Itu yang pasti. Kemudian kita perlu hidup ini membuat bekal pada kehidupan selanjutnya. Saudara-saudari, umumnya orang banyak ya yang mengatakan, ah saya gak perlu berbuat kebajikan, saya akan terus berbuat kepuasan di dalam kehidupan ini. Karena hidup ini katanya cuma satu kali. Hidup ini pada umumnya saudara-saudara kita yang lain mengatakan bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu kita puas-puaskan. Kita mau judi, kita mau berbuat kejahatan, toh hidup cuma satu hari. Ini konsep yang salah, saudara-saudari. Kita hidup ini mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran kali ya, miliaran kali kita hidup mati, hidup mati. Bahkan sang Buddha mengatakan bahwa air mata beberapa juta kali kehidupan kita, kalau air mata kita kumpulkan, itu bisa menyamai empat samudra. Air mata ini menyamai empat samudra. Nah, oleh karena sebab itu, maka kita tidak lain hanya berbuat kebajikan. Kita hindari loba. Loba itu pikir, pelit. Dosa, dosa itu benci, sering membunuh. Karena dipuas-puaskan dalam hidup ini. Moha, moha itu ketidaktahuan. Kita tidak tahu sama sekali, buta tentang Dharma. Ini namanya moha. Ketiga, akal kejahatan ini yang membawa kita tenggelam. Kita ini ibarat air dicampur minyak. Kalau air itu kan di bawah, kalau minyak itu di atas. Nah, kita pilih yang mana? Seperti minyak ke atas atau yang kita ke bawah? Kalau ke bawah, artinya kita ada empat alam yang paling rendah. Neraka, kereta, jin, ya. Kemudian asura, ya. Asura, neraka, binatang, ya, dan pereta. Kalau pereta itu biasanya kita apa, makhluk-makhluk yang gentayangan, yang tidak menentu. Kalau kita menjadi apa namanya, umpamanya kita sering ke uyara, sering membaca parita, kita punya kemelekatan. Melekatnya kepada apa? Kepada wihara. Kalau kemelekatan pada wihara, wihara itu biasanya di subuh ada buah-buahan. Setiap kebaktian ada buah-buahan. Ada air, minuman, ada minumnya muter. Berapa macam makanan dan minuman. Kalau kemelekatan. Tapi kalau kemelekatan kepada keluarga, oleh karena itu kita jangan melekat kepada harta benda. Ketika mau menjelang kematian, ini sangat mengganggu. Melekat kepada keluarga. Seperti mendiang Tan Hock Leang, ya, pada saat ini saya berbicara bahwa Anda semestinya tidak melekat kepada keluarga. Karena
saudara sudah menempuh jalan kehidupan yang baru. Dan semoga saudara akan berjalan di jalan yang terang dan lurus. Tidak usah memikirkan yang saudara-saudara Anda, sebab saudara-saudara Anda sudah punya jalan sendiri-sendiri, rezeki sendiri-sendiri, nasib sendiri-sendiri punya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, malam yang ketujuh, yang terakhir ya untuk upacara ini, Mendiang Tan Hok Leang, saya ucapkan selamat jalan. Semoga Anda selalu berjalan di jalan yang terang dan lurus sampai kepada tujuan. Dan kita sudah membacakan tadi, menyebut tentang Buddha Amitabha, Mahasthana Prapta, Avalokiteshvara, dan Siti Garba, ketiga maha atau dewa ini adalah yang membawa kita ke alam surga Sukawati. Kita sudah menyebut bahwa kalau kita dijemput oleh Avalokiteshvara dengan 9 mata-rata yang bertingkat 9, bertingkat 9, kita dimasukkan ke situ, dibawa menuju ke surga Sukawati dalam kecepatan 100 juta, kecepatannya 100 juta Buddha meter. Saya tidak mengerti apa kecepatan seperti kecepatan cahaya. Jadi cepat sekali sampai ke surga Sukawati. Mudah-mudahan ya, kita doakan dengan Parita dan Jangkeng tadi, mudah-mudahan Mendiang Tan Hok Leang sampai ke surga Sukawati, menikmati kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sungguh-sungguh bahagia. Saudara-saudari sedama yang bersama-sama kita mendoakan agar Mendiang Tan Hok Leang benar-benar menempuh jalan kebahagiaan. Sampai di sini saya kira, kalau kita bukan ceramah, bukan di tempat wihara, ini sekedar untuk menyampaikan pesan-pesan terutama kepada Mendiang Tan Hok Leang. Saya yakin bahwa Mendiang Tan Hok Leang masih mendengar kita, masih menjumpai kita pada malam hari ini. Semoga saudara-saudari dan saudara berbahagia. Akhir kata saya sudahi, sampai di sini saya ucapkan terimalah salam dalam dalam Namo Buddhaya. Kepada para umat semua, silakan berdiri. Sebelum pembacaan Parita Khemah dan perkabungan pada malam ini selesai, mungkin dari pihak keluarga Mendiang ada satu dua kata mau ditarakan. Jika ada teman waktu, saya persilakan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan pada malam ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk membacakan Parita Khemah dan perkabungan malam juga hari. Ya, sebelum pembacaan Parita Khemah ini berakhir selesai, saya silakan membuka halaman 32. Kita akan menyanyikan Gata Nyalan Jasa. Ya, jika halamannya sudah penuh, saya akan awali dengan bel. Oh.
demikianlah selesai pembacaan partai permohonan ini. Selanjutnya marilah kita menghadap meja Abu Mendiang. Kita akan membuka diri sebagai bentuk penghormatan terakhir banyak dua kali. Ya demikianlah selesai pembacaan partai permohonan ini. Sampai jumpa dan lagi kalba. Salam dalam dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Thank you.
9 hari nanti ada lagi.